agar semuanya lancar. Ditinggal Bapak Prabowo tugas ke luar negeri, ini aktivitas Ibu Titik Soeharto di istana. Banyak yang penasaran siapa yang berada di istana setelah Bapak Prabowo bertugas lawatan ke beberapa negara. Bapak Prabowo bertugas lawatan bersama sang putra Didit kemarin pagi. Tentunya istana akan kosong setelah Bapak Prabowo dan Didit berada di luar negeri. Rupanya ada Ibu Titik Soeharto yang berada di istana saat ini. Kabar tersebut terpantau dari media sosial Ibu Titik Soeharto yang nampak berada di istana. Ya, siapa lagi kalau bukan Ibu Titik Soeharto yang melakukan aktivitas di istana sambil menunggu kepulangan Bapak Prabowo dari tugasnya. Semalam Bapak Prabowo sudah tiba di Beijing. Berada di Beijing, Bapak Prabowo langsung memberikan kabar kepada Ibu Titik Soeharto jika kondisinya dan sang putra baik-baik saja. Rakyat Indonesia pun bangga kepada sosok Bapak Prabowo Subianto yang sangat tulus kerja untuk rakyat bisa mencapai kemakmuran walau Bapak Prabowo harus berkunjung ke beberapa negara untuk menjalankan tugas. Inilah yang menjadi keharuan publik, Ibu Titik Soeharto tak bisa ikut bersama Bapak Prabowo untuk lawatan ke beberapa negara. Namun begitu, hati Bapak Prabowo dan Ibu Titik Soeharto tak bisa dipisahkan. Inilah momen pertama Ibu Titik Soeharto ditinggal Bapak Prabowo dan sang putra Didit. Dua orang yang disayangi untuk tugas negara. Sekarang ini banyak yang mendoakan agar Ibu Titik Soeharto dan Bapak Prabowo selalu bersama.